Selamat pagi sahabat kampung semuanya. Pada pagi hari ini, channel kehidupan di kampung, di rumah orang tua seperti biasa, channel kehidupan di kampung, bersih-bersih rumah. Kebetulan pada pagi hari ini kita bersih-bersih taman yang berubah fungsi menjadi pohon-pohon yang bermanfaat untuk hewan, ya, untuk ikan. Salah satunya adalah daun talas. Karena sudah banyak daun talas yang berkembang biak, jadi harus dibersihkan dulu agar supaya tidak banyak nyamuk yang bersarang atau mungkin binatang-binatang lain yang bersarang. Sementara situasi cuaca di Deluhur itu mulai terasa panas kembali, tidak seperti sebelum 17-an. Awal Agustus itu dari Luhur cuaca sangat dingin, sampai 19 derajat Celcius satu kali ketika jam 3 pagi. Tapi ketika sudah siang itu mencapai 21 derajat Celcius. Tapi pada kali ini sepertinya cuaca akan semakin panas dan kemungkinan besar kemarau akan melanda kita semuanya, ya. Ini kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi, karena cuaca seperti ini, cuaca ekstrim, tidak pernah terjadi selama saya 56 tahun. Cuaca tidak pernah seperti ini. Ada kemungkinan dengan perubahan iklim, kita sebagai orang kampung ya waspadalah. Karena walau bagaimanapun, makan orang-orang kampung itu dari bertani kebanyakan, ya. Bukan petani mile apa, mele. Ini mah petani daun talas, ya. Bikin garok-garok. Oke sahabat kampung, terus tonton terus di channel kehidupan di kampung. Pada pagi hari ini kita memang dikhususkan untuk bersih-bersih di apa, di depan rumah. Sekalipun nanti channel kehidupan di kampung juga bersih-bersih rumah, masak-masak seperti biasa, ya. Mudah-mudahan saudaraku tidak bosan untuk menonton channel kehidupan di kampung. Subscribe, like, serta share. Ada hal-hal yang mungkin bermanfaat buat saudaraku semuanya. Ini masih di depan rumah. Jadi kalau sudah lama nggak dibersihin, jadi seperti apa? Seperti hutan belantara, ya. Nah, kita ambil manfaatnya daun talas untuk ikan gurame. Karena untuk lalaban tuh nggak bisa daun talas. Walaupun belum pernah mencoba, kayaknya sih nggak enak gitu. Daun talas gitu dilalap mentah-mentah pakai sambal, pakai mentimun, kayaknya belum pernah ada orang lihat gitu. Saya mau mencoba juga, ngeri-ngeri sedap gitu. Aduh, itu daun talas. Ada sih daun talas yang bisa dimakan, ya. Kayak daun talas Bogor itu bisa diolah menjadi buntil, menjadi sayur. Tapi ini mah daun talas. Berbeda, ya, daun talasnya itu berbeda. Jadi ada dua jenis varian yang saya ketahui. Talas itu dapat dimanfaatkan untuk makanan sehari-hari. Ada talas hitam, ya, sama talas putih. Jadi ada bentuk daunnya tuh berbeda. Kalau daun sente kan, wah, daunnya lebar-lebar, itu daun sente itu. Itu nggak enak, walaupun diolah apapun nggak enak. Karena gatel. Jadi khawatir kalau gatelnya itu di tenggorokan, gimana mau garuk-garuknya? Kan di dalam, bukan di luar. Nah, daun sente ini kebanyakan dipungsikan untuk makanan ikan, untuk gurame, ya. Jadi saudaraku, kalau guramenya pengen besar, cepat besar, ya pakai daun ini, daun sente. Daun sente masih satu jenis, cuman paling raksasa lah daun sente itu gurame. Kalau guramenya pengen lebih besar lagi, ya tiap pagi kasih susu, kasih telur, kasih madu. Apalagi kalau dimakanin sama hamburger gitu, ya. Kali cepet gede, ya. Asal kalau gurame itu jangan disuruh olahraga, dia udah setiap hari olahraga, ya. Namanya ikan tuh tiap pagi, pagi, siang, sore, malam tuh bergerak.
Dia tidak pernah tidur. Coba kalau tidur gimana selimutnya? Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung. Kita akan lagi nanti apa masak-masak seperti apa sih masakan channel Kehidupan di Kampung ya. Tentu berbeda. Karena channel Kehidupan di Kampung itu bukan apa ya? Bukan yang biasa tapi luar biasa. Yang sebelah kanan juga itu gurame itu. Jadi gurame kecil dibibitin sampai breeder lah pembesaran sampai setengah kilo atau seperempat kilo baru nanti dipindah ke kolam besar. Kolam di belakangnya. Nah, kita masak dulu sahabat kampung. Berbeda kalau masak channel Kehidupan di Kampung itu berbeda, jauh berbeda dengan saudaraku. Jadi kita masak sambal dulu, sambalnya sudah selesai, itu dimasukin nasi. Itu namanya nasi kolek. Kalau saudaraku orang kampung, kalau nggak kenal nasi kolek, waduh, berarti udah kategorinya udah apa, udah melupakan leluhurnya. Jadi sisa-sisa apa, sambal gitu atau goreng ikan asin itu langsung dimasukin nasi. Itu enak, apalagi dikasih bumbu, apalagi dikasih hati sapi, hati ayam gitu, wah mantap. Kasih kecap, kasih bumbu rahasia. Ada bumbu rahasia gitu loh. Nah, nah YouTube begini lebih kreatif ya saudaraku. Salam buat channel-channel pemula ya, dan inilah YouTuber yang apa, yang kreatif, jangan seperti saya. Jangan YouTuber mendukung penguasa. YouTuber mah bukan untuk mendukung penguasa. YouTuber mah untuk kreativitas. Emang dibayar berapa apa penguasa? Kasihan jadi YouTuber murahan itu ya. Jangan mau diatur sama penguasa, YouTuber mah kreativitas. Ada pedomannya tersendiri ya. Biarin penguasa jengkang-jengkang lah. Nah ini nasi kolek namanya. Apalagi kalau dikasih telur lagi, wah enak. Enak, lebih enak sekali. Kalau orang nasi goreng kan banyak bumbu. Kalau nasi kolek itu ya jenisnya seperti nasi goreng. Cuman minyak tuh minyak jelantah lah seperti itu. Atau minyak bekas. Bekas apa, bekas goreng peda gitu kan asin. Jangan apa minyak bekas bekas apa bekas dikubek-kubek sama tikus atau bekas cucian piring, jangan. Ini rasanya mantap, enak luar biasa. Kadang-kadang saya bikin sambal sendiri, sambal gitu, bikin sambal baru kasih nasi, karena ya gitulah. Kalau yang namanya orang kampung apa ada aja, habis yang nggak ada mau ngapain kan nggak ada. Nah, kehidupan di kampung ya, hidup di kampung. Jadi kita pakai MSG ya, sedikit aja MSG-nya ya. Jadi sudah apa ya, nanti rasanya itu menggoncang dunia gitu, menyala, meyayai. Enak. Kalau orang baru ngerasain nasi kolek gitu, sejak kecil gak pernah merasain nasi kolek, ya aneh lah. Tapi kalau orang kampung nggak tahu nasi kolek, wah belagu 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 belagu. Itu yang ngajarin itu nenek saya dulu, nenek saya, ulun saya. Memang enak luar biasa, apalagi nasinya itu nasi kampung, nasi yang baru dihelar gitu, ditumbuk gitu, nggak dihelar zaman dulu, itu ditumbuk. Nah seperti itu laku, itu namanya nasi kolek ya, nasi kolek. Karena memang nasi kolek ini perlu dilestarikan, kalau perlu ada lomba nasi kolek tingkat nasional gitu, tingkat provinsi. Ini khas Nusantara. Mungkin berbeda daerah, mungkin tidak, atau mungkin beda-beda ya cara masaknya. Ini asli nasi kolek. Oh, langsung nasinya diambrukin ke situ. Ini bekas goreng ikan peda, ikan asin ya. Ini langsung dimasukin nasi. Wah, apalagi sama kerupuk sama mentimun, wah udah menyayai aja rasanya itu. Nggak perlu pakai bumbu yang macam-macam. Makanya orang tua dulu itu panjang umurnya sehat-sehat. Coba zaman sekarang
jago kalau sampai 100 gitu, 80. Talang-talang 50 udah meninggal, 40 udah meninggal, 68, 69 lah udah meninggal kan. Orang tua zaman dulu panjang-panjang umurnya. Makanya zaman dulu gak pernah dinyanyiin panjang umurnya gak pernah begitu. Kalau udah panjang, ya kalau sekarang kan ulang tahun dinyanyiin begitu, karena pendek-pendek umurnya dia berdoa supaya panjang umurnya. Padahal panjang umurnya juga nyusahin orang, nyusahin diri sendiri ya. Oke, terima kasih sahabat kampung. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen ya. Telah pesan dari Telah Kehidupan di Kampung. Jadi YouTuber jangan seperti saya kampungan ya, urakannya. Dan jangan mau didikte. Kreativitas itu tidak bisa didikte ya, apapun ceritanya ya. Jadilah YouTuber yang profesional. Terima kasih sahabat kampung semuanya yang sudah menonton channel Kehidupan di Kampung. Mudah-mudahan saudaraku panjang umurnya, sehat walafiat, dan kelak kalau meninggal diterima di sisi surga. Kok di sisi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.